Alami bisa untuk berbincang, selfie, atau hanya melepas lelah? Seperti inilah cara warga Cianjur, Jawa Barat mengisi hari liburnya. Berwarna wisata ke Poklan di Desa Haurwangi. Orang tua, remaja, hingga anak-anak bisa bersantai di atas hamok atau tempat tidur gantung ini. Ada juga hamok yang diletakkan bertingkat jika tak ingin berjauhan dengan keluarga. Para orang tua yang datang bersama anak-anaknya sangat menikmati cara berlibur seperti ini. Seru sih, tempatnya kan baru. Kebetulan aku juga baru pertama kali kesini. Tempatnya bagus, adem, cocok lah buat kumpul sama keluarga, sama teman-teman. Buat spot foto juga bagus. Ya, lumayan juga sih kalau buat keluarga. Asik, tidak terlalu ada mainan yang berbahaya gitu. Belum setahun dibuka, tempat wisata ini terus dipadati wisatawan setiap hari libur. Untuk berkunjung, warga harus membayar biaya masuk yang relatif murah sebesar Rp6.000 saja.